Satuan Sejarah Malaysia Kawasan MUA. Sultan Ahmad ini digambarkan sebagai sultan, tapi tak ada catatan mengatakan dia dinobatkan pasal dalam keadaan yang tak mengizinkan, keadaan huru-hara, tragik. Dia adalah antara watak yang terpenting, musuh strategi. Diceritakan banyak kali tercedera sewaktu pertempuran bersama-sama dengan Hang Nadim, Tun Mahmud, Nasman Hoja Hassan. Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu, Universiti Teknologi MARA. Saya nak tanyakan mengenai Johor lama. Saya fikir ada banyak konflik, perang untuk mendapatkan balik Melaka dan Aceh juga. Sosok Aceh juga timbul di situ untuk berperang dengan Johor. Sultan Alauddin ditawan dan akhirnya dibunuh. Bersama Sulalatu Salatin dalam Jelajah Bual Impak. Baik, kita kali ini bersama dengan Encik Lohman Haji Mahmud, Setiausaha Kehormat Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan MUA. Dan kali ini saya nak sentuh sikit, ramai yang tak tahu mengenai Sultan Ahmad, iaitu Sultan Melaka yang menunggu. Boleh Encik Lohman ulas sikit mengenai Sultan Ahmad ni? Okey. Anak kepada Sultan Mahmud Shah. Okey, terima kasih Doktor. Okey, kalau kita menghayati sejarah Kesultanan Melaka itu memang amat panjang. Kalau diceritakan dalam penulisan, banyak penulisan khusus dalam sejarah Melayu, sejarah Melaka ni sebenarnya bermula daripada Palembang, masuk ke Temasek, Kemuar, Melaka, dan setelah jatuhnya kerajaan Melaka, maka pengunduran berlaku di Pagoh, Jementar, ke Pahang, Bintan, balik ke Pagoh dan ke Bintan balik, dan berakhirnya di Kampar. Sultan Ahmad mula diceritakan sewaktu peperangan berlaku, pertempuran antara Peringgi ketika itu sewaktu peperangan angkatan tentera Alfonso di Molokaki di Melaka pada tahun 1911. Di situ banyak menceritakan kisah Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ni adalah salah seorang anak dia kepada Sultan Mahmud, yang beristeri berlainan dengan isteri-isteri yang lain. Dan Sultan Ahmad ni digambarkan sebagai sultan. Yang diceritakan ialah ditulis sebagai sultan, tapi tak ada catatan mengatakan dia ditabalkan, dinobatkan pasal dalam keadaan yang tak mengizinkan. Kalau kita faham dalam sejarah, dalam pertempuran Portugis, keadaan huru-hara, sadis, tragik, maka banyak pentadbiran dalam istana sendiri kucar-kacir, apatah lagi diserang betul-betul oleh Portugis. Maka watak Sultan Ahmad muncul ni sebagai membantu angkatan Sultan Melaka mempertahankan, menyerang Portugis. Dan Sultan Ahmad adalah salah seorang yang dikatakan sebagai hulu balang bersama-sama dengan hulu balang Melaka yang lain seperti Hang Nadim, Tun Mahmud, Nasman Hoja Hassan dan sebagainya lah. Kalau dia dah sebutkan dalam catatan, memang ramai lagi. Ramai. Dan tak semuanya yang mengundur mengikut Sultan Melaka ke Pagoh. Masih ada lagi pembesar-pembesar dan hulu balang-hulang yang masih mendiami di Melaka, menyusun strategi. Maka dia adalah antara watak yang terpenting, musuh strategi. Diceritakan banyak kali tercedera sewaktu pertempuran. Kalau doktor tanya tadi, ke mana berakhirnya Kesultanan Melaka? Sebenarnya Sultan Melayu Melaka tak berakhir, belum berakhir lagi ketika itu. Maka banyak episod yang berlaku. Pun ketika itu Sultan Mahmud masih berkuasa, Sultan Mahmud tak hilang tahta, dia cuma hilang negeri Melaka. Empire masih wujud. Negeri-negeri nawangan dia masih wujud. Khususnya di Sumatera, di Kepulauan Riau masih wujud. Dan bahkan kalau kita lihat, MUA pun sebagai salah satu wilayah bawah naungan negeri Melaka. Zaman Kesultanan Melaka, MUA adalah kawasan naungan Kesultanan Melaka. Dan dia ada seorang penguasa di situ, disebut sebagai Laksamana Sang Setia. Dan juga ada satu lagi yang menjaga MUA ketika itu, ni sebelum peperangan berlaku lah, Datuk Suri Bijah Diraja. Mereka adalah pembesar-pembesar istana yang akrab, yang betul-betul rapat dengan pentadbiran istana. Kalau cerita tadi, kubu mentayan. Kubu mentayan ni sebenarnya dah kemudian. Setelah berkubu di Pagoh, antara yang strategi yang dicadangkan Hang Nadim dan direstui oleh Sultan Mahmud, maka kubu mentayan dibina setelah mendiami di Pagoh dulu. Dan itu adalah satu strategi untuk menghalang tentera Portugis terus mara ke Hulu Pagoh. Jadi
tempat Sungai Mentayan tu, di Kuala Sungai Mentayan tu adalah tempat strategi lah. Sebagaimana Dr. Barum cakap tadi, adapun Sultan Ahmad ini ialah anak dia kepada Sultan Mahmud. Yang berlainan anak ibu daripada isteri Sultan Mahmud yang lain. Kalau kita mengimbau sejarah dia, baginda ni pun mengakhiri hayatnya dengan sadis. Ada banyak tulisan sejarah yang pelbagai versi. Kenapa Sultan Ahmad mati ataupun dibunuh? Malah ada satu pendapat kata diracun. Racun. Kalau kita tengok hari ini dalam sumber penulisan atau manuskrip lama, banyak versi yang berlainan. Tapi jalan cerita sama. Tapi dia mangkat. Dia tetap mangkat. Mangkat. Ada wujud konflik antara Sultan Alauddin, Sultan Ahmad sebelum kemakatan Sultan Mahmud Shah di Kampar tu? Okey. Kita tak boleh nafikan lah. Mana-mana kerajaan ataupun sesebuah negara yang beraja, hierarki, mesti ada konflik, pembelotan, pengkhianatan, perbuatan tahta, perbuatan wilayah. Begitu juga tak dikecuali berlakunya konflik dalam Kesultanan Melayu Johor. Dan kalau kita tengok secara awalnya pun, Kesultanan Melayu Melaka pun banyak konflik, pengkhianatan, pembelotan. Maka itu kita kalau dengar watak-watak Raja Mandaliam, Utimi Raja, Utimi Raja, seorang saudagar Jawa, mana pembelotan dia, Sikitol, tak semua Raja Hassan pun terpalit, dikitenah. Maka begitu juga berlaku di Kesultanan Johor. Bila dah tutup Kesultanan Johor ni, masih lagi tak tenteram. Nah, Sultan Alauddin yang dilantik, dia adalah pengasas Johor lama. Johor lama. Dan dia bergelar Raja Kecil. Raja Kecil Besar. Dia anak-anak dia kepada Tun Fatimah. Tun Fatimah. Jadi persoalannya, kenapa anak Tun Fatimah? Ya. Kan? Sebagaimana umum tahu, bahawa setelah peristiwa hukuman bunuh ke atas keluarganya, Tun Mutahir, Tun Ali, atas fitnah. Fitnah tu sampai sebab saja. Sebab. Konon-kononnya Tun Mutahir nak mendahului dari segi harta. Sama banyak dengan harta yang ada dari Sultan Mahmud. Itu yang difitnahkan oleh Sikitul dan Raja Mandaliam. Dan berlaku hukuman bunuh Sultan Mahmud. Mahmud kemudian tu dapat cerita kebenaran, maka sesalan dia. Sesalan. Maka tu dia menyempitkan diri. Dia lari ke Istana Lubuk Batu, ke Batu Hampar. Dan dia meletakkan segala urusan pentadbiran dia kepada Alauddin. Dia Sultan Ahmad dulu. Sultan Ahmad dulu. Bila suami kepada Tun Fatimah, Tun Tahir, dihukum bunuh, maka Tun Fatimah terlalu sedih lah. Maka nak menghilangkan kesedihannya, maka Sultan Mahmud ambil adik sebagai isteri. Dan apa perjanjian dia dengan Sultan Fatimah, sekiranya kalau dia ada anak lelaki, maka dia akan jadi Sultan. Maka betul, Raja Kecil Besar ni akhirnya bila dia besar, ditambahkan sebagai Sultan pengasas Johor. Pada 1528 Masihi, maka terbenalah sebuah kerajaan baru, Kerajaan Johor, yang berpusat, yang lebih tepat lagi kita cakap, di Sungai Sayong. Kalau Sungai Sayong hari ini kalau kita lihat, ada makam-makam 12. Masih ada lagi. Itu adalah membuktikan bahawa pertapakan permulaannya Kesultanan Johor bermula di situ, 1928. Sultan Mahmud membunuh Sultan Ahmad. Ya. Agak kontroversi di situ. Saya ringkasnya, okeylah. Kalau kita tahu bila ada konflik, mana perebutan. Dan sejarah tak banyak menceritakan tu. Cuma rumusan oleh kalangan sejarawan kita yang terdahulu. Dalam historiografi yang berbeza lah. Okay, ada pun dikatakan Sultan Ahmad itu mati dibunuh. Cara mati dibunuh tu bagaimana? Ada mengatakan diracun. Racun. Ada dikatakan ada satu timur watak lain yang tukang bunuh. Saya lupa nama watak tu. Dan ekoran daripada satu kesalahan kecil berlaku di istana, di mana waktu santapan anak-anak muda bersama dengan Sultan Ahmad, kerana pembesar-besar yang tua-tua ni kecil hati, kerana satu masalah kecil saja, maka pembesar ni mengadu kepada Sultan Mahmud. Atas alasan tu, Sultan Mahmud pada dikatakan menunggu masa yang tepat je lah. Setelah Sultan Ahmad gagal mendapatkan Melaka balik. Ya. Itu yang alasan ini. Itu alasan. Banyak alasan. Banyak alasan. Banyak alasan ialah. Tapi kalau dah setengah daripada sejarawan kita dulu yang berpendapat, kalau dengan matinya Sultan Ahmad, maka peluang anak Tun Fatimah untuk dirajakan dan juga cerah. Maka akan dapat mengelakkan persaingan. Baik. Berita baik untuk community channel YouTube Sulalatu Salatin. Jadilah sebahagian daripada community besar channel YouTube Sejarah Raja-Raja Melayu No. 1 di Malaysia. Dapatkan pelekat kereta eksklusif
Sulalatu Salatin sekarang. RM18 satu pelekat, harga promosi 2 pelekat kereta hanya RM30 sahaja. WhatsApp kami di 011-1301-4479. Buat tempahan sekarang di 011-1301-4479. Caj perhantaran kurier RM5 untuk semua lokasi. Terima kasih Encik Lohman. Okay. Sangat informatif pengkisahan Sultan Mahmud dan Sultan Ahmad. Baik, saya nak tanyakan mengenai Johor lama. Saya fikir ada banyak konflik, perang untuk mendapatkan balik Melaka dan Aceh juga. Sosok Aceh juga timbul di situ untuk berperang dengan Johor. Sultan Alauddin ini ditawan dan akhirnya dibunuh. Okey. Ya. Pertama kali kita lihat kenapa Aceh benar-benar marah kepada Johor setelah pengunduran Sultan Mahmud dah tak timbul lagi. Dah tak timbul lagi lah. Soal pokok kita tanya, kenapa Aceh begitu beria sangat marah? Okey. Dalam pendapat sejarah yang ditulis ini, kerana Johor ketika itu cuba bersekongkol dengan Belanda. Tapi betul, siri peperangan untuk menawan balik Melaka banyak kali siri sebagaimana Dr. Barung sebutkan tadi lah. Oleh kerana Johor berpendapat bahawa dia tak boleh kesorangan pasal Melaka kekuatan dia dah berkubu dah puluh tahun. Maka dia akan perlukan pertolongan daripada kuasa-kuasa luar, khususnya daripada Belanda. Begitu juga daripada kuasa tempatan, daripada kerajaan Pahang, Perak ada, dan daripada kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur, daripada Jambi, Aru, Siak masih lagi membantu. Tapi tak cukup. Maka Sultan Johor ada buat perjanjian untuk menawan balik Melaka dengan Belanda. Jadi maka itu tidak disenangi oleh Aceh. Okey. Kalau kita buat satu analisa lainlah, kenapa Aceh begitu marah dan bergigil sangat? Barangkali mungkin Aceh pun ada tujuan tersembunyi. Sebenarnya Aceh pun nak menguasai Johor. Pasal apa, Johor ada pelabuhan. Aceh nak membina macam mana perdagangan Interport sebagai serambi Mekah di Aceh. Dia nak aplikasi ni kepada negeri Johor. Turun bawah. Johor bawah lah. Johor lama lah. Dan, itu yang Aceh nampak. Nampak dia punya masa ke depan dia. Jadi dia perlu Johor. Tapi lainlah pendapat pada Johor. Johor pada ketika itu, fikiran dia, tawan balik Melaka. At any cost. At any cost. Apa hal mesti tahun Melaka? Jadi walaupun dia katakan akhirnya kerajaan Portugis tumbang di Melaka pada 1641 setelah hampir 131 tahun menaluki Melaka, urusan kerjasama dengan Belanda masih berterusan. Apatah lagi dah wujud satu pelabuhan. Pelabuhan yang kaya dan sama handalnya, bahkan lebih handal lagi sebagaimana pelabuhan di Melaka di bawah Portugis satu ketika dulu. Jadi Sultan Johor berpendirian yang sama. Ada kerjasama tapi tak secara langsung. Tak secara langsung lah. Pasal apa, Belanda itu adalah satu kuasa yang kuat. Tentera, armada dan sebagainya. Walaupun kalau kita lihat lah, awal kedatangan Belanda pun di Batavia dia pun bukan sebagai armada perang. Begitu juga Sefort Raffle, awal datang ke Singapura bukan armada perang. Mereka adalah pedagang. Maka daripada situ dia ambil kesempatan. Dia tengok struktur kerajaan Melayu macam gini, kat mana dia boleh dapat keuntungan. Gitulah. Dan macam doktor tanya tadi lah kan, akhir hayat Sultan Alauddin ni, dia pernah ditawan oleh Aceh dan dibawa ke Aceh. Tawanan pertama tu kerana sebagai amaran saja. Jangan bekerjasama dengan Belanda. Jangan bekerjasama dengan Belanda lagi. Kali pertama ditawan, dia tak dibunuh. Sebagai amaran saja. Kan, maka dia akur pada mulanya. Tapi oleh kerana keadaan politik berubah. Betul. Pendapat pembesar bercanggah. Jadi macam yang saya kata tadi, tujuan utama Johor tetap nak ambil balik Melaka. Melaka. Yang dikatakan Sultan Alauddin pengakhiran hayatnya mati dibunuh. Mati dibunuh di Aceh dengan keadaan yang dia dibunuh tu bukan keadaan yang bunuh secara biasa. Dia ada bunuh secara ritual, ada mistik. Pasal apa, oleh kerana raja-raja dulu ada kekebalan. Dia ada bangkali, mereka ada, yalah, ada cara lah nak membunuh sultan ni. Yang diceritakan bukan bunuh secara biasa. Mana betapa handal Sultan Alauddin ketika itu. Warisan daripada keturunan. Jenazahnya dia bawa balik ke kota di kota. Masa tu Aceh kawal seluruh Johor lah. Ya. Aceh. Okey. Aceh yang dia katakan cuma sementara saja. Sementara saja. Dia tak dapat kawal sepenuhnya.
Okay, Nek. Bila mana perdamaian berlaku, bila ada perkahwinan. Perkahwinan antara kerabat Johor dengan Aceh. Itu juga di Pahang lah. Yeah. Jadi macam mana sebagaimana yang dilakukan oleh zaman Tun Perak, Bandara Melaka yang hebat kan. Apa kata dia? Kalau kita tak dapat lawan perang, kita berdamai. Dapat berdamai, kahwinkan. Itu cara orang dulu lah. Betapa dia pegang adat dulu lah kan. Dan kalau kita tengok yang dikatakan Tun Selenang pun juga ditawan. Cuma Tun Selenang tak dihukum bunuh. Malah diangkat martabatnya. Pasal Tun Selenang ni adalah seorang pujangga. Selain daripada ilmuwan agama. Bukan kita tahu ni dia buat Suratul Salatin saja. Bahkan banyak kita agama. Kita fekah, ilmu fekah, ilmu tauhid dia ada buat. Banyakkan khususnya dia buat masa zaman di Aceh lah. Atas kendak Sultan Aceh itu sendiri. Maknanya Aceh tak ada asap pun nak bunuh dia. Pasal dia seorang pujangga. Seorang yang hebat, bendara. Dia seorang bendara. Jadi perlu dipelihara pasal apa? Dia boleh menceritakan, boleh menulis segala bentuk ilmu. Maka dia dianugerahkan sebagai satu wilayah di kawasan Semalanggah. Semalanggah lah kan. Dan tu sana pun mangkat di sana. Ya kan? Itu je saya ringkas ni. Terima kasih Encik Lohman.